nak jauhkan diri daripada apa? Suka dengan sayang tu tak sama dengan rasa cinta, tahu tak? Yang Mizan suka dan sayang Karina. Nak membantu sekarang. Hello rekan prediksi. Pada konten kali ini, Mimin akan mereview sebuah sinopsis drama terbaru Malaysia dengan tajuk Rajuk Karina. Yap, ini merupakan sebuah drama yang diadaptasikan dari novel dengan judul yang sama karya Sufia Haris yang bakal mengisi slot Akasia TV3 guys. Menariknya guys, drama yang berjumlah 28 episode ini merupakan arahan daripada Haris Fazilah yang diterbitkan oleh Country and Universal SDN Berhad, di mana menampilkan sederet pelakon hebat Malaysia seperti Siti Harisa, Yusuf Baharin, dan juga Nazim Othman sebagai pelakon utamanya. So, buat korang yang penasaran seperti apa sinopsisnya, berikut ulasannya. Drama Rajuk Karina mengisahkan tentang seorang gadis cantik bernama Karina yang mau dijodohkan dengan seorang jejaka bernama Mizan. Tapi sayangnya guys, Mizan malah menolak cadangan perjodohan yang dilakukan opahnya yang membuatkan Karina kecil hati. Ya, meskipun dia tahu mereka adalah sepupu, tapi mereka masih sah untuk dinikahkan. Disebabkan rasa kecewa, akhirnya Karina pun mencoba untuk mengalihkan hatinya kepada Saiful. Dan dia meyakini bahwa Saiful adalah jodohnya. Oke guys, sebelum kita lanjut ke ulasan lebih detail, jom kita saksikan siapa sahaja deretan para pelakon dari drama ini. Yap, di urutan pertama ada Siti Harisa yang melakonkan watak Karina, Yusuf Baharin sebagai Mizan, Nazim Othman sebagai Saiful, Anni Abdullah sebagai Asma, Sarah Melissa sebagai Syakila, Farah Nadia sebagai Sida, Ainina Ahmad sebagai Mila. Tidak hanya itu guys, drama ini juga turut dibintangi oleh Sweta Sekon, Zarina Zainuddin, Zainul Ismail, Manan Sulaiman, dan juga masih banyak aktor hebat lainnya guys. Lanjut ke ulasannya. Lagi-lagi kesialan menimpa Karina, di mana dia telah menerima Saiful sebagai jodohnya tanpa syarat. Tapi sayangnya, Saiful malah berlaku curang terhadap Karina. Wow, apa yang akan berlaku guys? Mungkinkah Mizan akan kesian dengan Karina sehingga dia kembali untuk mencari Karina? Akankah Saiful melepaskan Karina untuk Mizan? Apapun masih bisa berlaku guys. So, buat korang yang penasaran dan nak tahu kelanjutan kisahnya, temukan jawabannya dalam serial drama Rajuk Karina. Oke guys, thank you for watching. Sampai jumpa di review drama berikutnya.